Di dalam ada ini tuh, ada bekas ganti kulit di dalam sana. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu channel RPD. Mantap. Oke, pagi hari ini Amar dapat panggilan rescue bahwa ada satu ekor reptil yang ukuran cukup besar masuk di tengah-tengah perumahan padat penduduk. Jadi hari ini Amar mau coba kesana karena tadi dengar ceritanya udah memangsa peliharaan warga. Jadi kita harus buru-buru kesana, semoga ularnya masih ada. Oke, let's go. Itu ini Amar dan sampai di titiknya tadi udah di Sherlock, cuma kok nggak ada tanda-tanda di sini ya. Amar telepon orangnya dulu nih, kayak sih di jalan nggak diangkat nih. Halo, halo. Abang udah di mana? Di teropong. Iya, ntar lagi nih. Oke, aku udah sampai titik, cuma nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda? Hah? Oh, bentar lagi nih, aku empat nih belok kiri nih. Oke. Yo. Oke, bentar ya teman-teman ya. Si kawan lagi di jalan tadi. Kita tunggu aja. Gimana? Tahu jelas. Titiknya di situ. Jadi situ di depan rumah situ. Ini kan lokasi stasiunnya, lu semua ngomong ya. Sama dia. Udah gitu lah. Yang ngebang kirim tadi. Iya, sama bang. Tapi kan ke mana ini posisinya? Duh, mana lagi nih? Nah, itu warganya. Mana nih? Lo sini bisa berarti? Bisa. Oh, lihat belakang situ bang. Oh, bisa kan? Berarti mulai nih ya? Nah, itu bang mau mulai. Ini putar nggak bisa dimulai soalnya. Loh, ini keluar keluar nih? Ada keluar lagi? Buat lihat sini aja? Udah kacau aja, ada keluar situ tadi kok. Bisa kan, situ kan? Bisa. Kita coba sana teman-teman ya. Yuk. Buka dulu. Hah? Buka dulu. Di mana dia? Kita udah nyampe teman-teman ya. Bener-bener di pinggir jalan. Helm hilang lah. Tidak. Bahaya nih. Tidak. Videonya kalau di bawah ya. Ini keluar dari lubang ini badannya. Oh. Makannya di sini. Dia makan apa kemarin? Tak kucing apa tikus itu. Sebesar apa deh kak? Ini lihat, ambil videonya dulu ya. Kemarin perkiraan kakak lihat segini apa deh? Ini got pula ya? Iya, ngeri juga kan? Cuma kok masih di dalam tante nggak tahu juga nih. Ya mungkin ada, cuma mungkin ada. Gimana? Mau
Ini karena posisinya memang di pinggir jalan banget, teman-teman ya. Di pinggir jalan, terus ini kedai, kedai atau warung. Cuma di bawahnya itu gorong-gorong. Aku di sini jadi masuk. Bawahnya gorong-gorong. Aduh, di bawahnya gorong-gorong. Ada gorong-gorong sini, ada gorong. Kemarin ularnya nampaknya di situ. Di situ dia. Ularnya di situ. Mana nih anak nampak? Eh, kucing. Mana dia nih? Nah, ini dia kan. Akan dari arah sana kemarin di videoin. Heeh, ini dia. Dia kan nampak batu nih tadi kan. Nah, ini dia. Nah, badannya masih separuh lagi kan yang keluar nih. Nah. Iya kan tuh dia. Iya. Nah, itu dia. Makan kucing apa makan tikus dia tuh enggak tahu. Gede sih badannya. Tanah ini dirubuhkan aja biar nampak. Tanah, nanti roboh semuanya kak. Oh, jangan. Jadi lah pelakunya. Iya. Lewat, lewat, lewat. Samber, lewat, samber. Kalau ayam, kan enggak amis. Itu ayam ya. Takut itu bawah. Bang di atas gorong-gorong ini dia. Iya, dia dalam situ. Kan badannya cuma separuh. Ah, ini ganti kulitnya nih lo. Hah? Nih. Apa? Ganti kulitnya. Oh iya. Nih tuh kulitnya. Iya. Mana nih? Ini habis ganti kulit, kulitnya. Ini habis ganti kulit ularnya, ya. Yeah. Tuh. Itu nempel di kayu tuh. Ularnya nempel kulitnya di kayu habis ganti kulit, teman-teman ya. Berarti banyak nih ularnya nih. Mas, Bang, itu apa tuh, Bang? Ini yang pipa nih, Bang. Pipa itu. Di dalam ada ini tuh, ada bekas ganti kulit di dalam sana. Tuh lihat, bisa enggak lihat? Ini kulitnya teman-teman ya. Dia habis ganti kulit. Coba kita kelilingin dulu ya. Iya kan? Ini warung yang ada ularnya tadi. Ini kan bawahnya parit nih. Semak banget tuh, sana semak banget pada di pinggir jalan besar. Ini yang susah nyarinya teman-teman ya, karena prediksi ular tuh kita nggak tahu. Cuma tadi kita udah dapat sisiknya di dalam lubang di bawah rumah ini. Cuma bawah ini kan terlalu sempit. Nanti kita tuh nggak tahu posisi ular di mana. Ya.
Ini ikannya. Ikan. Kosong. Payah teman-teman nyarinya karena di bawah rumah. Kita lagi dinas. Pemadam. Iya. Oh. Anak saya nelfon. Yang laki-laki mereka kan main di situ. Main yang hell kan sampai iya. Jam 5 pagi. Jadi tuh nampak sana kawan itu. Aduh benar loh. Tengok aja lah dulu ya dek ya, nanti kalau apa nanti lagi ada yang mana kan bagusnya kalau malam itu ditungguin sama anak loh. Iya, kalau itu malam itu masih begitu dia. Masih begitu dia. Cuma kan pemadamnya lagi dinas mungkin. Iya. Ya, minta nomor telepon aja. Bu, catat aja bu. Kita nggak dapat teman-teman ya, karena situasinya tidak memungkinkan, ularnya sembunyi. Dan sembunyi juga kayaknya jauh, entah dia masih di bawah rumah ini atau udah pergi, karena di belakangnya semua ini juga pemotongan ayam ya, empat, lima, empat, sembilan, tiga amar ular. Amar ular biar ingat. Kasih Bu ya. Ya, makasih. Nanti saya ada, makasih. Telepon lagi aja. Oke, okay, oke. Kalau misalnya nanti Ibu malam tuh nampak, langsung saya ke sini. Oh, gitu. Oh, karena udah sering panggil rescue kan di tahun di Pekanbaru ini. Iya. Kadang saya kadang sama teman Bang Putran juga. Oh, jadi gitu, reaksi cepat gitu, Bu. Iya, benar-benar. Makasih banyak, Bu. Ya, Bu, pamit Bu ya. Iya, Waalaikumsalam. Itu deh, jadi kita gagal. Cuma nanti kita tadi nomor HP udah kasih ke ibunya. Kalau misalnya apa lagi tuh ibu itu langsung nelfon nama. Oke. Okay. Waktunya perpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya. Jadi intinya dari video ini adalah pentingnya menjaga lingkungan sekitar, membersihkan lingkungan sekitar rumah kita agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah kedatangan ular yang masuk ke dekat pemukiman rumah kita. Pokoknya tetap jaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman kita. Mantap.